Ya, pemirsa, dalam merayakan hari jadi yang ke-10, Forum Pemret menyelenggarakan dialog dan orasi tokoh nasional. Forum Pemret mendeklarasikan sejumlah isu penting, diantaranya adalah pengawalan pelaksanaan pemilu 2024 serta kemerdekaan pers. Forum Pemimpin Redaksi atau Forum Pemret menyelenggarakan dialog dan orasi tokoh nasional dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-10. Sebanyak 6 tokoh yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mengenai visi memajukan bangsa. Selain dialog dan orasi, Forum Pemret juga meluncurkan logo baru 2 balok percakapan yang dibentuk dari huruf F dan P, melambangkan keterbukaan Forum Pemret dalam dialog memajukan bangsa. Saya ucapkan selamat hari jadi ya. Organisasi kalau udah 10 tahun, insya Allah umurnya panjang. Dan Pemret-Pemret dengan redaksi ini punya kekuatan luar biasa mempengaruhi opini kan. Orang ke kanan bisa ke kiri, kiri bisa ke kanan. Sehingga tantangan masa depan adalah masih urusan yang sama, ribut di dapur, pertengkaran ya. Jadi saya titip ke depan, keluarkan narasi-narasi yang membersatukan ya. Dan kami berharap Forum Pemret bisa menjadi bidan untuk mengembalikan dan memperkuat objektivitas di dalam pemberitaan. Demokrasi pilarnya adalah trust. Tujuannya bagaimana para pemimpin redaksi yang adalah pemimpin opini di masing-masing media, adalah pemimpin newsroom, bagaimana mengarahkan berita, melakukan agenda setting, tapi itu semua kita berjuang sama-sama untuk memantapkan visi Indonesia sebagai satu bangsa, bagaimana kita sebagai bangsa harus bisa maju setara dengan bangsa lain.